Halo teman-teman semua, salam jumpa dan kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Seperti biasa, bagi yang belum subscribe, silakan tekan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kalau kita flashback ke masa-masa sebelum pandemi melanda Indonesia dan juga dunia, momen melewatkan atau merayakan malam tahun baru tentu saja sangat meriah dan ramai sekali. Biasanya malam detik-detik pergantian tahun tersebut akan diisi dengan kemeriahan pesta kembang api dan acara-acara hiburan di berbagai tempat atau di kawasan-kawasan strategis. Apalagi di Jakarta, biasanya akan berlangsung meriah sekali. Nah, di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, momen malam tahun baru akan terasa sangat berbeda. Hari ini saja, di berbagai media online maupun TV, dibanjiri berita tentang pemberlakuan CFN atau Crowd Free Night pada malam pergantian tahun baru 2022 di Jakarta. CFN atau Crowd Free Night diterapkan selama 2 hari. Penutupan jalan mulai berlaku tanggal 31 Desember 2021 pukul 22 WIB. Dan jalan akan kembali dibuka pada paginya tepat pada pukul 4.00 WIB. Sebagai informasi, aturan diterapkannya CFN di Jakarta untuk mengantisipasi kerumunan dan mobilitas warga di tengah pandemi, serta mencegah peningkatan kasus COVID-19. Menjelang malam tahun baru 2022, Polda Metro Jaya mengumumkan sejumlah kawasan di Jakarta akan ditutup. Terdapat 11 kawasan yang akan ditutup saat malam pergantian tahun. Kawasan-kawasan tersebut meliputi kawasan Jalan Asia Afrika, kawasan Jalan Gunawarman, Senopati, SCBD, kawasan Jalan Mahakam, Bulungan, Barito, kawasan Kota Tua, kawasan Jalan Sudirman Tamrin, kawasan Monas, kawasan Kemayoran, kawasan Pantai Indah Kapuk 2, kawasan Kemang, kawasan Banjir Kanal Timur, dan kawasan Sunter. CFN adalah bentuk himbauan kepada masyarakat agar merayakan malam tahun baru di rumah saja. Tentu saja melewati malam pergantian tahun di rumah masing-masing bersama keluarga dan orang-orang terdekat jauh lebih aman, nyaman, dan tidak berisiko terpapar virus COVID-19. Apalagi saat ini di Indonesia sudah masuk varian virus Omicron, jadi kita harus lebih berwaspada lagi. Pada episode di penghujung tahun 2021 ini, sekaligus saya juga ingin mengucapkan selamat tinggal tahun 2021. Tahun yang penuh dengan cobaan cukup berat, tahun yang penuh dengan perjuangan melawan pandemi virus COVID-19. Mari kita renungkan apa yang sudah kita alami semasa tahun 2021 ini, baik itu masa-masa sedih maupun masa-masa bahagia. Masa lalu adalah kenangan. Seiring perginya kenangan, di depan masih banyak harapan. Dan semoga saja ya, ke depannya kita semua akan baik-baik saja. Baiklah teman-teman, berikut ini kita lanjut lagi simak video di berbagai sudut kota Jakarta. Kota yang semakin hari semakin cantik, kota yang semakin hari semakin keren. Malam tahun baru ini kita memang dihimbau untuk tidak pergi kemana-mana. Nah, sambil bersantai di rumah masing-masing, kita tetap bisa memantau keadaan lewat nonton channel YouTube, berita online, dan tayangan di TV.
Demikianlah teman-teman episode di penghujung tahun 2021 ini. Semoga saja tayangan ini bisa menambah informasi dan menjadi tontonan yang menarik. Untuk itu, jangan lupa memberi like, saran, atau tanggapan di kolom komentar. Dan tonton juga video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya, dan bye-bye.